Contohnya dengan cara saya nyanyi lah kan, ini cara orang kebanyakan. Tadi dia nyanyi dengan lembut kan, kalau orang kebanyakan, no go. So, padengar mana yang bagus, tadi kah sekarang? Tadi kan, sebab dia pandai guna tone dia, dia kasih cantik tone dia. Dia lift up itu maksudnya, dia angkat itu tone dia, walaupun dia rendah, tapi dia tidak kena kedengaran rendah. So, maksudnya tuh dia guna energy dia juga. Jadi bila kita dengar tone yang cantik, pertandingan, bagilah dia markah yang tinggi. Sebab tidak semua orang boleh menghasilkan tone yang cantik. Ramai orang boleh nyanyi, tapi hanya segelintir ada tone yang cantik. Sebenarnya kita ini boleh dengar, memang semua orang boleh dengar yang cantik suaranya. Tapi kau akan cakap begini saja, cantik kok suaranya, tapi kau tidak tahu apa yang cantik. Nah, sekarang kamu tahu sudah kan, itu adalah tone. Tone itu mahal itu, mau bagi markah yang bagus. Alright.